Kepastian Sekda Provinsi Riau menjabat Pelaksana Harian Gubernur Riau akhirnya dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau, John Armedi Pinem, mengaku menerima surat dari Mendagri tersebut pada tanggal 19 Februari 2024. Meski surat tersebut dikeluarkan Mendagri pada 18 Februari 2024, Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau, John Armedi Pinem, mengaku menerima lembaran surat dari Mendagri tentang penunjukan PLH Gubernur Riau atas nama SF Haryanto baru didapatkan secara fisik pada Senin sore 19 Februari 2024. John Armedi Pinem menerangkan dalam surat tersebut Sekda Provinsi Riau SF Haryanto ditunjuk sebagai pelaksana harian Gubernur Riau guna menghindari terjadinya kekosongan kepemimpinan pemerintahan di Provinsi Riau. Tugas sebagai PLH ini dilaksanakan sampai adanya kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri, RI. Sore, surat atau radiogram dari Kemendagri yang ditandatangani oleh Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian, yang keluar akhir pemerintahan PLH Gubernur Riau. Kepastinya, dalam formulir berita Mendagri nomor 100.2.1.3/873/SJ diterangkan. Formulir berita yang diterbitkan Mendagri ini berkaitan habisnya masa jabatan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau periode 2019 sampai 2024. Hermansyah melaporkan.